Assalamualaikum and welcome to League of Legends Wood Division. Lama gila aku tak main League of Legends. Ataupun kita buat short form atau escape pun sekat. Lama gila aku tak main LOL. Dan yang ni adalah salah satu game yang aku main dan recording suara aku hilang. So I don't know what to do. So aku just buat macam ni, aku fast forwardkan lah. I know dia nak sama macam apa tu YouTuber-YouTuber yang lain, tapi legend yang aku boleh takkan kalau nak tengok yang 40 minit punya game kot. So tak apalah, yang penting aku cuba untuk kurangkan sikit masa dia. So hari ni aku akan main sebagai Nami, dan bawah aku akan supportkan si Ahrim dia tah. Game ni game yang macam kat best tak lah, tapi normal sajalah. So yang ni dalam minit pertama kita akan dapat first blood daripada Ahri. Aku nak cakap Ahri ke Ahri ya? Aku pun tak tahu sangat. So yang ni lah untuk aku rasa macam salah satu editing yang paling berat aku pernah buat, pasal aku malas nak edit selalunya kan. So harap aku suka lah. Video ni asal dia adalah 40 minit. So yah, takkan aku dah uploadkan video 40 minit kot. Korang mesti tak nak tengok boleh. So tak apalah. Macam first tadi kita dapat, aku harasskan sikit. Lepas tu yang penting aku dapat sedikit harass, dan kita akan dapatkan apa tu CC yang banyak lah. Itu je kot. Aku pun main cakap ni, aku pun tak tahu apa yang aku buat. Video ni aku rakam masa cuma lah 6 bulan kot. Aku dah 6 bulan tak main. Lepas tu aku terus pergi CC. Tak ada orang kasi donation apa-apa, just that aku kumpul duit pergi CC. Lepas tu aku terus main je lah. This is the first game. Aku loading, install everything, dan aku terus record. So okay lah kot. So aku beruntung sangat pasal aku dapat Ahri kat bawah. Pasal kita ada dua taunt. First aku stun dia, dan second Ahri akan taunt, dan last kali akan dapat kill lah. Dia cakap, eh kenapa kau tak ambil kill tu? Aku cakap, no, aku SP, aku tak nak kill. Aku just nak support, itu je aku nak. Kalau kill tu aku tak penting sangat. Kalau betul-betul aku tak ada duit, that's baru betul aku nak kill. So macam sekarang ni kena tengokkan yang kat bawah ni siapa. Aku nama aku tak ingat. Tak apa, yang penting kita dapatkan harass. Macam tadi tu aku suka kalau aku dapat macam tadi, dia pantulkan dia satu, lepas tu heal aku, lepas tu damagekan kawan dia lagi satu. So macam aku dapat free double poke ah, macam tu ah. Itu penting tu. Kadang-kadang orang main League of Legends ni fokus sangat kepada kill, dia fokus sangat kepada pushing, dia terlupa macam mana nak main kot. Pasal untuk aku lah, yang penting kita poke, yang penting kita poke. Macam awal-awal selalu ni lah, kalau aku main Nami aku akan yang, kalau aku boleh W aku boleh pantulkan nyawa, healkan diri sendiri segala tu kan. Poop, dapat. Next. Oh shit, aku heal dulu. Selalu macam tu lah. Nice. Itu satu benda kau jangan buat. Dia balik spear kat aku, aku pergi flash, aku bawa spear dia kena kat dia pula. Awak aku call. Awak aku message. Kenapa tak reply? Sorry guys, ni aku teruk sikit sekarang ni. Entahlah. Masa jerebu-jerebu ni aku rasa teruk betul lah aku dengan sedung. Kadang-kadang nak bernafas pun tak boleh. Wow, that's that 5 ping. 3, 2, boop. Yeah, memang kebanyakan dia orang terus flash. Pasal taunt tu bahaya. Taunt tu nak sama macam flash, nak sama macam stun, tapi lagi lama. Lepas tu aku tak boleh buat apa. Ada stun-stun, ada ton-ton yang okay. Ton-ton. C-U-T-H-U-N-T. Ada yang best, ada yang tak best. Macam contoh dia, Ahri pun dia memang lama gila. Memang best lah. Ada yang macam Rumble pun dia, sekejap je. Lepas tu dia punya ratio tak tinggi lah. Itu macam untuk aku tak berhenti sangat lah. That minion block. Aku faham. Pasal sebelum ni aku pun macam tu juga. Pasal aku pernah main trash. Trash kan kita hook tu guys. Usually aku akan tunggu minion tu nyawa sikit, lepas tu minion tu mati je, aku terus campak hook aku nak tangkap kat orang tu. Dan yelah, masa awal-awal memang lah tak akan jadi kan. So ni kita buat attack pertama, pop, kena bubble, dia akan balik taunt, dan tak kena lah, memang biasa lah tu. Tapi itulah, yang bubble tu aku sepatutnya attack pada orang yang dekat. Memang aku nak aim ADC tapi tak jadi. So sekarang ni kan aku nak selamatkan hari itu je, aku dah fokus. So aku terus ulti bagi dia, habiskan dia punya, aku tak tahu dia W ke apa ke, yang penting dia mati lah.
Nice. Patutnya aku memang tak akan dapat kill. Oh, aku dapat kill. Ni recording lama, aku tak ingat bila. Aku tak ingat semua footage-footage aku edit, aku tu buat terus. So yang ni memang dia nak back kat situ lah, bagi sebagai human ward. Aku trigger tau, aku trigger orang tu TP kan. Orang tu TP, aku terus balik bubble, dia sampai je terus kena stun. Game ni salah satu game yang first lah aku study nak buat macam tu. Aku rasa lepas ni kalau aku boleh buat, memang best gila lah. Dia orang TP je, sampai je, pop, kena bubble, tengok kena stun balik. Video ni video asal ni dalam 40 minit, aku tak ingat lah, 40 minit. So aku edit, bukan edit, dapatlah dalam separuh daripada harga, daripada masa tu. So sekarang ni usually aku balik ni aku banyak gila duit, so aku akan beli side stone dengan cawan biru aku untuk aku dapat mana restain, mana sustain, dan aku terus beli locket yang apa tu untuk support tu kan. Memang awal-awal aku tak beli pasal aku rasa awal-awal aku tak guna benda tu. Aku lebih gunakan mana, kan aku selalu belikan dua mana punya regeneration kan. Untuk aku itu lagi penting pasal aku suka spam. Memang aku suka spam, aku tak suka SPM tapi aku suka spam. So, tadi aku dapat dia keluar dari situ, so aku terus scale dan aku terus buang lah. Dan si Kata pun terus nak attack aku lah, of course. Wow, okay. Dia terus on ulti, tapi hari keluarkan dia punya taunt, so dia akan cancelkan terus. Aku terus stun dia balik, aku dapat. Sekarang ni aku buat something, yang aku ulti, lepas tu aku terus flash. Aku flash keluar pasal aku tahu dalam bush dia tak ada ward dan memang tak akan dapat vision lah. Masa dia tak boleh attack aku langsung. So gumput tu, bush tu jadi sebagai wall of defense aku. Itu kadang-kadang orang tu pasal aku cakap, kalau kita dah tahu ward ada kat mana, scan, buang terus. Buang terus. Pasal itu penting tu. Wow, okay. Macam biasa tadi dia buka juga dia punya Beyblade dia tu. Orang tu patut hari terus taunt dan terus cancelkan dia punya Beyblade. Aku pakai Beyblade lah pasal aku tak tahu nama dia apa, pasal aku ni bukan professional. Aku ni just noob, nama pun Wood Division kan. So aku dah apa tu holdkan bottom ni sementara Ari pergi balik beli barang dia, mandi-mandi jap, tu dia datang balik lah. Okay, dah sampai. Barang sikit je dia beli. For me lah, aku lebih suka aku tak nak balik banyak tau. Kalau boleh, kalau aku boleh hidup kan, aku tak nak B. Selagi jauh aku betul-betul critical, aku tak nak B. Tadi aku pula buka ulti tu bukan dia pasal aku miss ke apa, pasal aku nak elakkan dia daripada dia attack kita boleh tower. So bagi dia push ke belakang sikit lah. Wow, ulti dia kena aku. Heal. Shit, aku mati. Itu tak boleh buat apalah. Hari punya cara dia mati kan. Asal kenapa Riot nak buat hari punya mati kan, macam was dah untuk siapa yang perverted macam aku ni macam bah. Orang suka bunuh hari pasal bunyi mati dia tu. Aku pernah dengar masa aku chatting dengan member aku, pasal aku pernah tengok video-video tu kan. Dia orang suka nak bunuh hari. Kenapa? Pasal mati dia tu. Cara mati dia, bunyi masa dia mati tu orang suka. Pervert betul lah. So sekarang ni, oh sorry, Facebook. Memang aku tak sempat nak silent everything, so aku tu je lah. On ulti bagi dia mati sikit. Nice, dia dah dapat. Sekarang ni nak push tapi tak jadi, dia cancel, dia flash, dia keluar. So sekarang ni aku rasa aku boleh kill. Aku kill dia lah. Usually aku akan kill guna aku punya heal, tapi ni heal aku tengah CD, so aku kill guna aku punya W lah, guna aku punya bubble. As you can see, kalau kau tengok aku punya skill kat bawah tu, aku just naikkan aku punya heal dengan aku punya E masa ni, aku punya buff lah. Itu je yang aku naikkan, aku tak nak naikkan yang lain. Static. Yeah, tak kena timing, masih salah lagi. Aku nak dengar TP, lepas tu aku tak tahulah nanti lah. Sekarang ni dia ulti bukan ulti untuk kill. Dia macam ulti macam aku buat tadi lah. Dia ulti untuk aku untuk elakkan kita pushkan tower, kita attack tower. Tu je lah. So sekarang ni, oh, aku dapat kata kat atas, so aku belah. Aku belah cepat mungkin. Tapi dia ada kat, dia nak buat apa lah? Ada dekat situ tak? Boop. Sentiasa check bush tu. Aku tahu ramai orang buat macam tu. Lepas tu aku campak je, memang kantor ya.
kat situ sebenarnya salah satu tempat yang paling penting untuk kita stand, untuk kita check ward lah, pasal tempat tu selalu kantoi. Ada tiga way vision kan, tri vision. Ada tri vision. So aku selalu kalau boleh aku nak check aku ward kat situ ataupun aku check ada ward ke tak kat situ. Sekali aku nak rest dia, aku tak nak dia dekat untuk dapatkan experience. Itu penting juga, kadang-kadang experience ni penting. So macam for example jungler lah. Aku tahu aku janji kat korang yang tahun ni aku nak cuba jungler, tapi yah tak jadi. Aku beli rumble lah, aku guna rasa tak jadi. Riven jungle lagi tak jadi. So dia, itulah, nanti kot. One more. Ya, jangan kasi aku kill. Kau ambil semua kill, aku dah SP je. Aku suka team ni. Team ni semua baik-baik, semua bagus-bagus, semua ada teamwork yang bagus. Kadang-kadang ramai sangat League of Legends punya player, lagi-lagi Malaysia punya, I don't know why. Banyak sangat, nak cakap langsi tak lah, just that banyak sangat yang tak ada cooperation. Kau cakap cooperation ni, tak ada teamwork lah, tak ada teamwork. Nak blame others, everything like that lah. Macam ni, itu basic thing. Kalau orang invade aku selalu buat macam ni. Aku akan heal diri sendiri, aku akan slowkan, dan bubble dan flash. Itu satu cara yang senang lah. Tapi dia dah ignite aku, so aku mati juga. Aku harap korang faham lah apa aku cakap, pasal aku cakap banyak ni. Wow, memang baik. Aku nak dengar dia mati. Jap. Uji okay. Aduh, pervert gila lah sial aku ni. Salah satu suara mati yang paling indah, cik indah. So sekarang ni aku aku malu cakap, tapi apa lah, dah record tu malah aku nak edit balik. So sekarang ni macam aku tengok sekali, kebanyakan Timo player akan buat macam ni. Dia akan letak mushroom, lepas tu dia akan duduk kat situ sampai dia hilang. Tapi kelebihan untuk Nami ni, dia punya bubble, dia boleh angkat Timo tu. So masa ni memang tak boleh buat apa, memang kantoi lah. Walaupun dia dah invisible macam tu, katilah kita boleh kill sebenarnya, tapi ada mushroom kat situ, so kita slow lah. Wow, that flash, dia still nak bunuh. Aku tak berapa setuju sangat. Pasal kita ada kat dalam tower, so kita ada kat river, so kita tak okay. Wow, dapat juga. So wow, ye tu power gila siut. Kita ada kat dalam river tu, so kita punya vision tak berapa besar sangat. Auto attack dah. Memang aku tak ada damage. So woo, nice, akhir dapat. So memang aku punya damage memang kosong lah. Sebenarnya cakap kosong, tak ada rasa apa-apa. Yang penting vision itu penting. Oh, cuba. Oh yeah, jadi. Kali pertama dah aku rasa kali terakhir kot. Jadi benda macam tu. Pasal aku tak reti lagi. Nanti lah, sabar. Okay, so sebenarnya aku sebenarnya recording sini, aku nak borak-borak sikit, tapi tak sempat lah pasal aku dah edit kan. Aku nak keluarkan semua benda-benda yang aku nak. Aku nak tunjukkan apa-apa yang aku nak. Pasal aku tahu ada YouTuber yang buat macam ni juga. For example, Spezi pun ada buat macam ni juga. Tapi aku tak ada choice. Kalau boleh aku nak buat full game. Sorry about that. Sup tulang sedap gila tadi. Aku dah lupa apa aku nak cakap. Just that video terlalu panjang. Aku nak cut pun memang aku tak reti lah nak cut macam mana. Aku reti nak fast forward ke macam ni je lah. So aku rasa ni lagi bagus lah. Kalau aku minta maaf banyak-banyak pasal whoop, okay, aku kena baited teruk gila dah situ. Tak boleh, aku mati juga. Tak boleh buat apa. Die. Dia campak aku ni baru aku mati. Aku nak minta maaf banyak-banyak lah pasal channel aku sekarang ni. Nampak ni macam aku lebih fokus kepada Minecraft daripada aku fokus kepada game-game yang lain. The reason why aku ada Minecraft je is that aku menunggu. Tak cakap menunggu tak lah. Well, aku tunggulah sebenarnya cakap. Aku tunggu orang donate ke aku untuk aku pergi CC. Aku memang sekarang ni aku memang tunggu donation je lah. Itu je aku tunggukan, untuk orang ajak aku main, dan aku akan main dengan orang, dan aku akan upload video lah. Aku memang tak ada duit untuk pergi CC, tapi aku tak ada internet yang tak ada kuota dan komputer yang power untuk aku buat kat rumah. So itu tak apalah, yang ada sekarang ni pun
Minecraft. So harap-harap kau boleh tengok Minecraft, kau boleh enjoy semua benda tu lah. Kalau macam aku ada duit lebih ke, aku puasa ke, kalau aku ada duit baru aku pergi sisi. Macam game ni, aku puasa dalam 2-3 hari lebih macam tu, just untuk untuk aku kumpul duit sikit lah, dalam RM5, RM6 untuk aku pergi sisi, so that aku boleh record, copy everything lah. Itu pun aku main League of Legends je. Aku just fokus untuk League of Legends. Aku tak buat pun video-video lain. Macam masa tu ada satu, aku tak nak cakap lah benda, nanti dalam video tu aku cakap, ada kan donate ke aku game kat Steam. Wah, aku cakap huyo, dia donate aku game tau. Harga harga game tu $9 aku rasa dia donate kat aku. So aku macam huyo, rasa sebab jugalah, pasal aku memang tak ada duit untuk nak beli game. Itulah, kalau boleh aku nak ada game original juga. Macam CSGO tu kan, CSGO pun aku dah lama dah aku tak main, dan aku tak berani nak record lagi pasal aku tak, masih tak pandai lagi tentang tentang apa tu CSGO. Kalau aku dah reti sikit pun, hari tu aku terus aku terus upload lah. Wow, don't touch my pink. Tank, nak bunuh tank memang seksa lah. Lux tu sebenarnya dia dah timing ke depan, so tapi aku dah stand, so pening kepala sikit lah untuk dia. Wow. Kalau dia dapat, attack. Yeah, dapat terus. Expert lah budak. Aku kalau boleh aku nak, aku nak macam, for example lah, aku bukan yang nak request dia kurang donation ke apa benda pun kan. Yang ni just Seikhlas hati buat benda ni untuk just nak tolong aku, lepas tu enjoyment untuk everything lah. Macam aku cakap, memang siapa yang donate kat aku, aku akan masuk donation village kan. Tapi aku tak paksa pun, semua benda tu aku buat biasa je, just for fun. Everything is just for fun. This channel, for me lah, channel yang aku, YouTube yang aku buat sekarang ni, itu depend Semuanya daripada penonton aku dan untuk penonton aku. Pasal everything aku minta donation daripada viewers, dan aku buat video ni pun untuk viewers aku juga. Aku tak cakap viewers aku fan aku, tak. Aku just cakap viewer aku ni just macam kawan aku. Kenapa aku dengar macam berdua ketuk pintu? Dan macam aku cakap lah, everything is for my viewers. Everything is more for AKA everything is for my friends lah, kawan-kawan aku lah. Macam siapa yang tengok video aku ni, aku tahu bukan dia orang yang tak kenal aku yang tengok video ni, orang yang kenal aku juga yang tengok. And I got some good news guys. Lepas tu aku dapat gaji. Lepas tu ada apa tu, macam aku dapat bonus sikit lah. Bonus dalam RM200 dah bonus. Alhamdulillah lah aku dapat bonus tu. So aku beli gaming gear. Bukan gaming gear yang aku suka, gaming gear yang aku nak testing. Pasal aku selalu cakap dekat member-member aku ke, kat apa tu, kat pembeli-pembeli aku kat Loyat tu, yang Razer ni, for me lah, Razer punya equipment normal, tak adalah tak adalah hebat, tak adalah crappy, tapi dia normal. Kalau kita nak bandingkan dengan kualiti dia low. Pasal kualiti dia biasa, tapi harga dia gila mahal. Itulah, sayanglah. Pasal memang aku jual headset Electra dia, so aku belilah headset tu dengan harga RM80. Harga asal dia dah 200 kan, aku beli RM80. So aku macam okey lah, aku belilah. First, bukan pasal aku suka, aku nak testing first. Secondly, aku nak macam dah, itu discount man, siapa tak nak discount? RM80, oh, harga RM280, siapa tak nak? So itulah, aku beli sekali pun aku guna. Aku rasa macam, well, memang sedap, tapi aku rasa puas hati, memang puas hati lah. Tapi aku tak boleh lah nak puji ni banyak sangat, pasal untuk aku lah, Razer punya equipment ni still too normal lah for me. Bukan dah pasal aku pernah ada headphone yang mahal, tapi for me aku rasa aku boleh dapat, harga dia kan dalam 200 setengah kan, aku beli
jenama-jenama lain yang lagi best. Nanti aku akan terangkan lagi pasal headphone ni. Pasal aku memang kaki headphone, aku kaki speaker, aku kaki headphone. Aku memang suka gaming gear, memang aku research everything. Just that aku tak beli je. Aku suka Gigabyte punya barang, aku suka apa tu SteelSeries punya barang, aku suka benda-benda macam itulah. Tapi itulah, tak ada rezeki lagi. Mana tahu lepas ni kalau YouTube aku meletup, tak ada lah meletup, memang tak akan punya. Just that dapat rezeki sikit, aku bolehlah beli gaming-gaming gear dan aku boleh review kat korang lah. Dan motif aku sekarang ni untuk YouTube aku ni just that untuk macam cakap, mengajar orang-orang siapa yang nak record gameplay tapi bajet dia tak ada macam aku. Macam aku guna komputer biasa je. Aku guna i5 first generation. First generation tau, lama gila. i5 first generation. Lepas tu aku punya komputer asyik overheat dia. Memang betul-betul crappy lah. Memang betul-betul tak ada quality lah aku punya barang-barang semua. So aku nak macam mana, aku nak ajar aku nak beritahu kat korang lah yang equipment tak menunjukkan ataupun tak bagi kita hebat untuk recording ataupun hebat main game. Itu sajalah aku rasa yang aku boleh cakap pasal channel aku sekarang ni lah. Memang pelik sikit tapi aku rasa benda ni penting juga, pasal kadang-kadang orang beli equipment, orang fokus kepada equipment dan fokus kepada jenama daripada fokus kepada kualiti video ataupun kualiti channel diorang. Macam aku rasa memang kualiti video aku memang masih tak bagus lagi. Macam aku cakap sekarang ni lah, aku tengok video aku sekarang ni pun aku rasa macam wow, kalau aku boleh improvekan cara aku recording masa aku main LOL, aku boleh buat lah. Tapi sekarang ni macam, alamak, kenapa dia call? Kejap. Awak aku call, so alamak. Aduh, macam tak sedar hati pula tak angkat kan. So aku angkat je lah. Sebenarnya pasal aku tak reply message dia, aku terlupa sangat. Aku suka aku punya awak, pasal dia faham kalau aku nak recording ke apa, dia faham lah aku kenapa aku nak buat apa. Tapi tadi aku edit semua, aku tak beritahu, so dia call aku ada risau. Orang okay, aku nak cakap aku dah lupa tadi aku cerita pasal apa, pasal channel aku kan. So, aku rasa kalau lepas ni pun aku akan buat undang-undang. Kalau for example lah, korang ada donate aku dalam RM10 lah, for example ni, aku just example apa yang korang nak korang buat lah. Kalau tak suka aku tak kisah. Kalau korang donate RM10, aku akan guna dalam RM3 atau RM4 untuk bagi sisi selama 2 atau 3 jam. Lepas tu kita boleh record sama-sama lah. Aku rasa boleh dapat dalam 2 atau 3 recording lah. Itu pun dah macam seminggu satu video. Macam dekat dengan sebulan dah video macam tu. Just that aku tak ada masa je nak buat. Itu je lah. Tapi kalau ada orang donate, aku akan cuba sedaya upaya untuk aku pergi sisi, untuk aku record dengan korang. Sebenarnya video dekat habis ni, aku nak cakap banyak pun tak boleh. Tapi aku minta maaf banyak-banyak. Aku dah lama sangat aku tak record League of Legends punya video. Dan video ni memang video yang lain daripada lain sikit. Tapi aku harap-harap korang sukalah cara aku buat ni. Dan aku harap korang sampai support tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Aku memang tak professional, so aku tak boleh nak kasih tips banyak-banyak pun. Aku boleh main macam ni je lah, cara aku main cara biasa. Minta maaf lah pasal aku mati. Aku minta maaf lah pasal aku tak keluarkan video League of Legends. Aku fokus ke Minecraft sahaja. Dan kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa request game apa nak main ke, korang boleh komen kat bawah, beritahu je apa yang korang nak. InsyaAllah aku akan cuba. Macam for example, ada orang tengah komen untuk main game Guns GUNZ. Itu pun aku sekarang tengah main pasal orang request. So really that's all. Aku nak cakap terima kasih lah banyak-banyak kepada siapa yang tengok sampai sekarang. I hope you guys enjoy this video, and I will see you guys in the next episode. Bye.